tuh Anjar Fishing itu yang punya resep umpan baru gitu. Itu kemarin pasang buku soalnya malamnya dapat hujan. Lumayan buat pakan canak yang di rumah. Jalannya rodok kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kamar Cana. Oke guys, kali ini pinjam bukunya Anjar Fishing yang kemarin sempat tak tayangkan di konten sebelumnya. Itu saya penasaran, saya mau pasang sendiri bubu payung. Itu ada 8 lubang kalau nggak salah ini. A few moments later. Yuk, checklist kita ambil bubunya. Ambil yang satunya, sebenarnya itu yang tadi yang pertama jong guys, isinya yuyu. Yuk kita lihat yang kedua. Few moments later. Alhamdulillah ini hasilnya pasang bubu. Lumayan ini guys, ada udang-udang. Tuh. Kalau di sini itu kurang segini udah dinamai udang babon. Udang babon-babon ada 1 2 3 4, 4 ya guys ya. Yang babon-babon oh 5, tambah 1 ini yang kecil-kecil. Ada sekitar 8 kalau enggak 10. Hasilnya ini hasilnya kurang maksimal soalnya kemarin itu Anjar Fishing pasang bubu terus umpannya kan masih berhubung umpannya masih kalau kebuangan sayang toh, terus tak buat pasang bubu dan hasilnya yang masuk udang. Besok lain kali pakai umpan yang baru ya guys ya. Itu Anjar Fishing itu yang punya resep umpan baru gitu. Itu kemarin pasang buku soalnya malamnya wakek mantap tenan pokoknya. Udah ini lumayan dapat udang, bisa buat umpan cana yang di rumah. Ya oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar selalu melihat atau menonton konten-konten dari Kamar Cana selanjutnya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.